Ini kan bacaan yang kecil ya, jadi kita step by step, mulai dari pagi hari yang kita lakukan untuk persiapan umroh. Kita pertama kali adalah mandi untuk umroh. Nah, bisa dilakukan kalau mungkin agak pagi monggo. Kan contoh. Kiri kanan dulu. Ya. Terus yang kiri dijepit ke ketiak, lepas. Kayaknya wis apal lho, Mas. Gini-gini. Sama kiri kanan, nggih. Okay. Terus sebagaimana pakai sarung biasanya. Lalu dipakai sabuknya. Mungkin kalau pertama nanti bisa dibantu yang lainnya. Siku digulung si air. Tersisa satu. Tutup. Untuk berangkat nanti, ini posisinya adalah tertutup semua pundaknya. Supaya tidak ngelewer, ini di jepit ke dalam perut. Demikian pula yang ini. Terus kalau mau pakai tas ya, tasnya di benar. Edikat. Bapak, saya pamit, mohon maaf kalau pelayanan di Madinah kurang. Hotel ini kami ingatkan, semoga barang-barangnya tidak ada yang ketinggalan, gih. Mari kita berdoa sebelum memulai safar kita pada siang hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saling memperhatikan saudara yang lainnya supaya
dalam tetap dalam satu rombongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah langsung keluar gitu ya. Selesai kita lah. Ketika keluar dari bis atau nanti ketika kembali dari mesin mikon menuju bis, harapan kami semua tetap memperhatikan supaya tetap berada dalam rombongan. Ini tanah ya. Usaha dan berdoa. Rumit kalau batal. Nemes batal, waduh keluar. Kalau cuman batal wudhu masih bisa di dalam. Tapi kalau sudah toilet, masih keluar aja. Waduh api. Baiknya ya ada. Thank you.
tata teramnya di mana sih? Kairo. Kairo. Iya. Bisa abang kok. Ya, di rumah orang Kairo. Batu belakang. Depan belakang. Yang pertama nanti masuk ke dalam masjid, terus kita sholat gitu.